Oke, ini aku lihat turtle di sini ada Harley-nya, cuy. Oke, kita kasih skill 1. Dan ini kan sudah satu stack, kita kasih skill 1 lagi, cuy. Dan ini kalau kita skill 1 pasti mati, cuy. Oke, dapat kan? Oke, kita ganti ke turtle dan turtle dapat, cuy. Oke, kita kabur dulu aja, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi kali ini aku akan membahas Uranus lagi cuy. Dan sesuai di thumbnail yaitu jangan percaya win rate ataupun yang lainnya atau jumlah pertandingan, pokoknya banyak gitulah intinya itu. Kenapa bang kok jangan percaya? Ya kalian lihat sendiri entar endingnya kayak apa cuy. Oke, di sini loh kok ya, kukira Martis ini gara-gara efeknya R7 cuy. Jadi kemarin kan R7 buat konten Zack ESP. Emang dulu pernah R7 itu main MPL menggunakan Zack ESP cuy. Dan di saat itu menang atau kalah ya lupa aku. Pokoknya aku pas itu nonton kok. Oke, jadi kalau kalian itu kayak ngelawan Zack ini kalau di ESP ya. Jadi item pertama yang harus kalian beli itu adalah Silent Robe. Setelah itu sepatu yaitu Tox Boot. Baru item yang lainnya ya, tetapi ini kalau kalian itu kurang pede aja. Tetapi kalau kalian itu sudah pede, oh aku menang loh kalau melawan Jack, jadi kalian memakai Tox Boot aja nggak apa-apa cuy. Tetapi karena di sini aku mentutorialkan ataupun memberikan cara mainnya ya, jadi ini aku ibaratkan nggak pede ataupun nggak bisa main lah, jadi aku menggunakan Silent Robe, setelah itu Tox Boot. Jadi ini kalau ngelawan Hero Magi akan kuat banget cuy. Dan kita tahu kan Uranus ini tidak memiliki physical ataupun magic defense. Jadi kalau kita kenaan geng kayak tadi kan ada Harley terus ada Zack, kita tidak akan terlalu sakit cuy. Bentar ini aku clear minion dulu. Dan untuk ngelawan Zack ini ya kalian jangan deketin Johnny-nya cuy. Ya intinya kalau Johnny-nya itu ditaruh di rumput, kalian nge-clear minionnya pokoknya tidak dalam jangkauan Johnny-nya. Ya kayak gini, ini kan di sini. Terus aku itu dekat rumput gitu cuy. Ya intinya nggak kenaan Johnny-nya gitu aja cuy. Oke, di sini aku lihat turtle. Di sini ada apa ini? Ada Harley-nya cuy. Oke. Dan ini kan setangnya sudah 2. Jadi aku sekali skill 1 itu akan langsung sakit cuy, kedamai ke Harley-nya, apalagi Harley kan itu tipis. Tetapi kalau ke tank ataupun ke factor itu ya kurang lebih nggak akan sesakit tadi, cuma sekarat saja cuy. Oke, ini aku clear dulu. Jadi kalau ngelawan itu usahakan jangan kenaan ini Johnny-nya cuy. Jadi kalian menggunakan skill 1, setelah itu kabur, pokoknya jangan sampai kenaan skill satunya si Johnny. Kok skill satunya ya, intinya keren damage-nya si Johnny. Ataupun pas kalian maju itu usahakan pas jaksnya itu pas nyedot cuy, bukan pas basic, bukan pas curut-curut itu bukan, tapi crot itu kalian baru maju. Jadi pas keadaan itu si Johnny-nya ini tidak akan nyerang kalian cuy. Jadi gitu ya untuk ngelawan Jack ESP. Oke, ini aku bantu ini dulu. Nah ini dapat Selena-nya, tetapi bukan aku cuy. Oke nggak masalah, ini ada Zack-nya, kita rusuh dulu cuy. Oke, dan enaknya Uranus ini kalau ngelawan kayak Zack ini kan hero bersifat DPS kan, intinya tidak ngebres lah. Jadi dia itu memberikan damage-nya itu secara bertahap. Jadi kalau ngelawan Uranus, kalau ketemu Zack ini, jadi otomatis pasifnya Uranus yang sifat Dragon ini kan di atas Dragon ataupun di sampingnya Sprint, di kirinya Sprint ini, di kiri atasnya Sprint ini kan ada logo kayak apa ini, kayak tameng kan. Jadi untuk mengisi itu akan lebih cepat cuy. Itu adalah pasifnya si Uranus. Oke, di sini aku cut line saja, setelah itu kita rotasi cuy. Oke, kenapa aku bisa cut lane, karena di sini aku sudah PD karena sudah menggunakan kayak Tox Boot terus apa itu terus Silent Robe. Jadi aku sangat PD untuk
untuk Katlen, soalnya di sini kan maginya 3, jadi aku sudah kuat lah untuk nebe-nebe cuy. Kalau aku dikeroyok, plus di sini aku juga menggunakan sprint kan, dan di sini sprintku aktif juga, jadi aku sangat pede untuk Katlen cuy. Tetapi kalau sprint kalian itu tidak aktif, kalian jangan Katlen kayak tadi ya. Intinya pas mau Katlen, usahakan sprint kalian itu aktif cuy. Ini telat amat sih rotasinya si Akai. Oke lah, kita ini dulu, turtle dulu cuy. Oke, kita turtle. Di sini ada Martisnya. Oke, nah ini ada Zac-nya. Usahakan kalau Zac ulti kalian hindari cuy. Nah, terus kalian serang ini, apa ini, si Zac aslinya. Jadi jangan apa itu, jangan nyerang ini apa Johnny-nya. Walaupun Johnny besar itu tetap sakit cuy. Ini aku kena ulti Harley. Oke, aku pakai ulti terus kabur. Oke, aku lanjutin clear lane dulu cuy. Oke, dan untuk susunan build dan itemnya aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, ini aku bahas dari emblemnya dulu. Setelah emblem, ntar aku bahas tentang build-nya cuy, plus aku terangin apa fungsi-fungsinya. Jadi ya kayak gitulah. Oke, aku lanjut ke emblemnya dulu. Jadi emblemnya aku tetap menggunakan basic common emblem cuy, soalnya ntar aku tidak memakai item yang ada penambahan mana regennya. Jadi walaupun kita tidak memakai item mana regen, tetap apa itu, tetap nggak boros lah untuk mananya cuy. Ya paling-paling untuk recallnya satu mat itu kurang lebih satu ataupun dua, kecuali pas mati aja cuy. Oke, ini aku usir dulu Zac-nya. Dan di sini kan pasifnya, kok pasifnya, setangnya si Zac itu kan sudah 3, ini 4. Ini sakit banget cuy kalau kita terusin. Oke, dan ini mati kan. Jadi pasifnya si Uranus untuk skill satunya ini tergantung setaknya cuy, gak tergantung kayak item ataupun yang lainnya. Ya item itu berpengaruh, tetapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu signifikan lah. Tetapi yang paling apa itu, paling berpengaruh adalah setaknya. Jadi kalau kalian itu pengen damage-nya Uranus itu sakit, usahakan untuk setak skill satunya itu usahakan 4 ataupun 3 terus cuy ke musuhnya itu. Ya kalian usahakan kayak gitu biar apa itu, biar damage-nya sakit. Oke, aku lanjutin ke talentnya. Jadi untuk talentnya, talent pertama aku menggunakan agility agar movement speed kita itu cepat cuy. Jadi kalau aku mau rotasi ke atas ataupun ke cut ataupun cut line minion ataupun bantu turtle ataupun rusuh musuh, itu akan lebih enak cuy kalau kita menggunakan agility. Terus untuk talent kedua aku tetap menggunakan tenacity, karena dari awal aku sudah bilang kalau Uranus ini tidak memiliki physical dan magic defense bawaan. Jadi ini paling nggak bisa bisa membantu Uranus lah. Oke, untuk talent terakhir aku menggunakan ini, apa ini, aku lupa, pokoknya yang gambar inilah. Jadi untuk fungsinya sendiri ini bisa memberikan tambahan apa, tambahan sih, pemulihan cuy. Dan untuk pemulihannya ini tergantung berapa banyak darah kalian. Semakin banyak darah kalian itu akan semakin deras cuy untuk pemulihannya. Jadi belilah item yang ada penambahan darah dan usahakan ada physical defense dan magic defense nya yang tinggi. Jadi kalau kalian membeli item-item itu, otomatis kalian akan kuat untuk nebe. Terus yang kedua, karena tidak ada physical dan magic defense bawaan, jadi kalian juga akan kuat juga cuy. Jadi tebel, kuat, ya kayak gitulah. Tapi ya untuk damage-nya kalian harus bisa spam skill satunya sih. Oke, jadi gini aja untuk penjelasan tentang emblemnya. Oke, aku lanjutin ke build-nya cuy. Bentar, ini ada Martisnya. Oke, aku usir aja. Dan ini kalau kita lanjutin, tetap menang Uranus cuy untuk damage-nya. Oke, ini aku clear minion. Setelah ini aku lanjutin ke pembahasan build-nya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, aku mulai dari sepatu. Kok sepatu ya? Jadi untuk item pertama sebenarnya bukan sepatu dulu sih.
Jadi untuk item pertama ini sesuaikan saja sama musuh di lane kalian. Aku contohkan, kalau musuh di lane kalian itu kayak Terizla, Lapu-Lapu, Zuzong, siapa lagi ya? Pokoknya yang menggunakan skill, kalian menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy. Tetapi kalau musuh kalian itu kayak Magi tadi, kayak Jax, Sylvana, Guinevere, kalian menggunakan Silent Rob dulu. Tetapi kalau musuh kalian itu kayak Zilong, Aulus, Argus, pokoknya yang menggunakan basic attack, kalian menggunakan Steel Legplate ataupun Black Acyl. Terus setelah item itu jadi, kalian lanjut ke sepatu cuy. Jadi untuk sepatunya ini aku saranin ya, aku saranin kalian bisa menggunakan Tox Boot ataupun Warrior Boot, dan ini sesuaikan saja sama musuhnya cuy. Tetapi aku lebih sering ke Tox Boot karena Tox Boot ini ada penambahan efek setunya cuy. Jadi kalau kita ke setun itu tidak akan terlalu lama. Terus ada penambahan magic defense nya juga, jadi enak lah untuk Tox Boot ini. Oke, setelah ke sepatu aku lanjut ke Oracle cuy. Jadi untuk fungsinya Oracle ini, dan ini menurutku untuk patch terbaru ini emang enak banget Oracle ini, karena yang pertama ada penambahan physical dan magic defense nya dan kita tahu kan Uranus tidak memiliki physical dan magic defense bawaan. Terus yang kedua, ini ada efek pemulihan 30% efek pemulihan ataupun efek seal cuy. Jadi kayak regennya Uranus itu akan deras cuy. Terus yang ketiga, ini ada efek cooldown, jadi kita lebih apa itu namanya, lebih cepat lah untuk spam skill satunya cuy dan skill-skill yang lainnya. Terus yang keempat, ini juga ada penambahan darahnya ya, lumayan 800 loh. Oke, jadi gitu ya untuk kelebihan Oracle. Setelah Oracle aku menggunakan ini cuy, yaitu Guardian Helmet, dan biasanya ini orang-orang tidak pernah ada yang memakai Guardian Helmet, tetapi entah kenapa menurutku enak saja sih, karena ini dikombo sama Oracle ini apa itu, untuk regennya ini sangat deras cuy. Umpamanya kalian sekarat lah, terus kalian kabur bentar aja itu sudah full lagi cuy untuk darahnya. Plus di sini Guardian Helmet ini juga ada penambahan apa itu, penambahan darahnya yang lumayan besar. Ya nggak lumayan besar sih, 1550 loh. Ya besar banget lah intinya untuk penambahan darahnya. Terus untuk item ketiga aku tetap menggunakan Dominant S, dan untuk fungsinya sendiri karena ada penambahan physical defense yang tinggi. Jadi tadi kan aku ngomong kalau Uranus ini tidak memiliki physical defense kan, jadi kita akalin menggunakan Dominant S yang pertama untuk fungsi Dominant S ya. Terus yang kedua, fungsinya itu ada pengurangan efek regen ke musuh. Jadi kalau musuhnya itu dekat dengan kita, otomatis regennya si musuh itu akan tidak terlalu sakit cuy, tidak terlalu deras kok sakit. Terus yang ketiga, Dominant S ini juga ada pengurangan attack speednya. Aku contohkan saja gini, kalau kalian itu ngelawan kayak Mia, terus Moskov, terus siapa lagi, pokoknya yang bertipe attack speed, Zilong, itu attack speednya tidak akan maksimal cuy kalau kalian menggunakan Dominant S. Bentar, ini malah mati semua, ini gara-gara Martis. Oke, ini aku di ulti Harley, nggak masalah cuy. Oke, karena di sini aku sudah menggunakan Oracle plus Guardian Helmet kesetun terus. Tetapi oke, nggak masalah, ini aku bantu Arcane-nya saja. Terus aku lanjutin ke item keempat, yaitu Radiant Armor. Dan untuk fungsinya Radiant Armor ini, kalau maginya itu bersifat DPS. Jadi di sini kan kayak Harley, terus siapa itu, Zac, itu kan bersifat DPS kan. Jadi ini bisa nge-counter mereka cuy. Tetapi kalau musuh kalian itu kayak Novaria, terus Edora, Kagura, terus siapa lagi ya, pokoknya yang sekali combo kalian mati, Kadita, kalian menggunakan Athena Seal aja cuy. Terus untuk item terakhir ini sesuaikan lagi sama musuhnya. Tetapi karena di sini musuhku itu Leslie yang notabene-nya itu true damage dan tidak bisa ditangkal menggunakan item physical defense, aku menggunakan Radiant Armor. Ini apa ini?
Twilight armor cuy. Tetapi kalau musuh kalian itu kayak Mia, Layla, terus Melissa, intinya attack speed, kalian menggunakan blade armor saja, dan ini sesuaikan saja sama musuhnya cuy. Oke, jadi gini aja untuk penjelasan tentang build dan fungsi-fungsinya. Oke, di sini siapa ini? Selenanya cuy. Oke, ini oke, di mana Leslie tadi? Kena lele terus ya. Oke, jadi gini aja untuk penjelasan build-nya cuy. Oke, aku lanjutin ke gameplay-nya. Oke, di sini nah itu nge-kepush. Oke. Susahnya Uranus adalah tidak memiliki efek stun cuy. Tetapi kalau soal Nebe ini emang kuat sih Uranus. Oke. Dan di sini Odette dapat satu ini. Nah, oh dapat aku malah Harley-nya. Oke. Oke. Bentar. Nah, ini ada Zac-nya. Kita kill aja cuy. Gak masalah, ini tetap kuat kok untuk ngenangkal Zac cuy. Oke, di sini nah dapat Odette-nya. Oke. Dan di sini sebelum tadi main ya, ini tentang grafik lah. Ini timku itu songongnya minta ampun cuy. Maksudnya songong itu gini. Sok-sokan ki cek profilku, cek anulah pokoknya kayak gitu. Yang satunya itu nunjukin jumlah pertandingan. Jumlah pertandingannya itu sekitar 2000-an tadi itu enggak salah. Pokoknya 2000-an enggak salah. Satu hero 2000-an. Agak membagongkan kan. Tetapi aku pernah ketemu itu malah full anu apa itu? Memakai hero Sun itu sampai 15.000 cuy. Itu satu tim, tetapi ya mainnya ya tetap aja ya kayak gitu aja, nggak kayak pro umpamanya kayak paham tentang mikronya mikro itu tidak cuy, ya cuma sekedar menurutku cuma sekedar main saja gitu. Jadi untuk kalau apa ya, kalau ada yang nunjukin win rate ataupun nunjukin alah ngetik lihat profil-profil itu jangan terlalu percaya cuy. Aku sebenarnya sudah banyak ya, intinya ya udah banyak banget lah melihat kayak gitu, tetapi ya tetap mainnya itu kayak gimana ya, kayak ya kayak gitulah. Ini tadi malah akhirnya yang nunjukin lihat profil itu malah akhirnya cuy, tetapi malah kayak ada kayak gini. Ini kan ada Lord kan, dia maksa terus cuy, padahal kayak ini apa ini minionnya itu amburadul cuy. Intinya amburadul itu enggak gimana ya, kayak enggak keurus gitulah ya. Itu kan yang bawah kan itu di pusjak kan, terus yang jaga di sana siapa coba? Ini maksa apa itu, maksa Lord terus cuy. Oke. Dan seharusnya kalau kayak gini sih ini benerin wave nya dulu baru ngelord cuy. Dan walaupun entar kita tidak dapat apa itu, tidak dapat Lordnya, paling enggak minion kita itu bisa keurus. Entar kalau apa itu, kalau ada Lordnya datang itu enggak untuk apa itu, untuk ngancurin, kok ngancurin ya, untuk apa ya, untuk nge-clear minion sama Lordnya itu lebih enak cuy. Sedangkan kalau kita itu apa ini minion yang udah enggak keurus kayak gini, ini kan kayak gini, terus aku suruh nge-clear Lord itu gimana maksudnya, malah itu di mid semua yang total pertandingannya itu enggak yang banyak-banyak itu, ini malah nyuruh aku si tank untuk apa ini, untuk ngenahan Lord ini, terus kelarku kapan coba, aku kan tank suruh ini apa ini untuk membersihkan Lord. Jadi untuk walaupun jumlah pertandingan itu banyak ya tetap gitu aja cuy untuk mainnya. Oke, dan di sini aku nge-clear aja cuy. Dan di sini maksa terus sih. Siapa itu? Si Akainya. Akai terus MM-nya itu apalagi itu. Jadi usahakan kalau kalian ketemu kalian nunjukin win rate,
terus apa itu, terus kayak titel, terus jumlah pertandingan. Ya jumlah pertandingan sih agak nggak apa-apa, kalian agak percaya nggak apa-apa, tetapi kayak titel, terus kayak apa itu, suruh lihat profil, itu jangan terlalu percaya cuy. Apalagi kayak titel itu, alah-alah, aku sering lihat itu kayak titel provinsi, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, alah mainnya itu pak ya kurang lebih kayak epic lah, tetap gak jelas cuy. Wes jobdesk itu nggak paham mikro, apalagi kalau makro itu tidak bisa dibahas kalau solo player cuy. Ya intinya makro itu bisa dibahas kalau kalian itu mabar, soalnya makro ini penguasaan map, dan penguasaan map ini harus memiliki otak yang banyak, soalnya cuma satu otak untuk memikirkan satu map itu kurang cuy. Ya intinya nggak mampu lah, intinya kayak gitu, soalnya cooldown flicker kayak gitu, terus manajemen wave, pokoknya banyak lah makro itu. Oke, sedangkan kita aja ke untuk memikirkan cooldown flicker itu aja sudah sulit kan, apalagi ditambahin yang lain-lainnya, halah-halah, malah amburadul sih. Oke, di sini terus inilah, ini aku tank ya kan, terus musuhnya itu ada Harley. Harley itu kan hero dibilang untuk split push kan enak kan, kalau ntar kalah anu terus memak, dia memiliki skill blink, pokoknya hero-hero skill yang memiliki skill blink itu enak cuy untuk ngepush-ngepush kayak gini. Jadi kalau kalian itu kayak lawan Harley, terus Benedetta, Paku itu, terus apa, Link, Fanny, itu usahakan kalian itu tetap lihat map terus cuy, jangan sampai hilang pandangan lah tentang apa ya, tentang map. Apalagi kayak hero-hero ini, bah Harley itu walaupun bocil-bocil tapi ngeselin cuy. Nah ini kalau aku tidak langsung kembali, ini mungkin aku kepus cuy. Oke, ini aku recall aja cuy. Alah lah, ini susahnya ini, alah lah, ke cancel terus. Ini kenaan lele. Terus itu update nya suruh apa itu, suruh ngena, suruh bersihin apa ya, bersihin Lord. Ini kan aneh kan, itu malah MM nya tadi mana coba ya, itu MM sama jungler nya malah di atas. Walah ya, beginilah kalau gini terus mau menangnya gimana, lane saja enggak ada yang bisa ngurus, masa tank suruh ngurus. Ini ya 7 tahun baru kelar cuy untuk nge-clear minion ini, apalagi minion ini yang besar-besar ini. Oke, dan ini itu akan mati semua sih. Kenapa aku bisa bilang itu temanku akan kalah, karena di sini aku yang TB, yang tukang, ya intinya yang tebel ini di sini. Kalau aku ikutan ntar Harley-nya split push yang pertama, terus aku kalau nggak ikutan temanku rata, terus MM-nya suruh nge-clear minion itu tidak mau, terus junglernya itu selalu ngikut MM-nya yang nggak jelas, ini terus gimana. Dan ini kayaknya ke end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan tentang gameplay code, walaupun kalah tetapi di sini ya nggak memalukan lah, soalnya aku nggak mati cuy. Jadi gini aja untuk penjelasan hari ini, aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.